Monggo. Monggo, Pak. Saya bertanya pada Pak Gus Mufidin terkait dengan masalah pemberdayaan alumni. Yeah. Alumni kan banyak, Pak. Gimana cara mengorganisir mereka dan bagaimana cara memberdayakan mereka? Di sini saja. Jadi yang pertama saya duluan karena paling dekat. Alumni itu punya ikatan, namanya IKA, Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Apal. Di Gresik ada IKA Komarudin, ada IKA Al-Islah, ada IKA-IKA lainnya. Nah, kami berkoordinasinya dengan IKA. Sehingga nanti kalau ada alumni yang ingin ikut OPOP itu harus mendapat pengantar dari IKA-nya, pengurus IKA. Sehingga terorganisir, betul yang disampaikan oleh Pak Gus tadi. Kalau tidak terorganisir nanti kami tidak tahu ini betul-betul alumni pesantren atau ngaku-ngaku alumni pesantren. Karena ada program OPOP gitu. Oleh karenanya harus dibuktikan dengan adanya ijazah dari pesantren dan juga adanya surat pengantar dari Ikatan Keluarga Alumni Pesantren. Sehingga nanti kita tepat sasaran. Banyak program pelatihan, pembinaan yang kita siapkan untuk para alumni. Yang terakhir kemarin kita bicara digital marketing. Kita kumpulkan selama 2-3 hari di sebuah hotel di Surabaya, kemudian kita ajarkan bagaimana digital marketing bagi mereka, Pak. Biayanya itu KUR, Pak, ada kredit usaha rakyat itu tidak ada gunanya, Pak. Ya, bunganya hanya 6%, nanti Bapak bisa langsung ke Bank Jatim, itu banyak Bank Jatim di situ, Pak, ya. Ya, nanti bisa minta brosurnya, bisa dipelajari. Tapi kalau pembiayaannya itu untuk pondok pesantren, ya sekiranya untuk investasi, ya untuk memperluas pesantren, ya, Pak, ya, itu harus ada gunanya, Pak. Ya, biasanya sih, kalau untuk pembangunan, ya nanti gedung yang dibangun itu, Pak, yang menjadi agunan, begitu. Koperasi, ya, koperasi ada pembiayaan sendiri, Pak. Itu ada pembiayaan koperasi untuk modal kerja koperasi sendiri atau nanti koperasi untuk di apa disalurkan kepada anggotanya, begitu. Harian Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur itu ketua harian. Sekjennya saya. Baru kemudian kami punya 6 divisi. Ada divisi perencanaan, pengembangan santri, pesantren, alumni, divisi logistik sama divisi marketing komunikasi. Nah, OPOP di Jawa Timur ini, Bu, itu sudah mencakup 38 kabupaten kota. Tapi tentu cakupannya tidak bisa maksimal kalau tidak dibantu oleh kabupaten kota itu sendiri. Kalau targetnya Jawa Timur itu 1000, seluruh Jawa Timur 1000 pesantren yang akan diberdayakan. Padahal Sidoarjo saja itu sudah hampir 200 pondok pesantren. Sidoarjo saja. Jember itu urutan nomor 1 pondok pesantren seprovinsi paling banyak di Jember, jumlahnya 652. Terbanyak kedua Sampang, 356 pondok pesantren. Maka tidak mungkin kalau semuanya itu ditangani oleh provinsi. Makanya kemudian kabupaten kota kita dorong untuk mendirikan tim OPOP di tingkat kabupaten, Bu. Sehingga nanti ada sinergi dan kolaborasi antara provinsi dengan kabupaten. Nah memang, kenapa kok di layar tadi tidak muncul Sidoarjo? Karena SK-nya belum jadi, Bu, yang Sidoarjo. Kemarin masih proses, saya ditelepon sama Kepala Dinas Koperasi Sidoarjo, Pak Agus namanya. Nah itu beliau, apa namanya, konsultasi soal draftnya. Sudah kami berikan note, sudah dilaporkan kembali ke Pak Asisten 1. Mudah-mudahan, Bu, Sidoarjo doanya, ya. Mudah-mudahan segera dalam waktu dekat Sidoarjo mengukuhkan tim OPO. Begitu, sehingga nanti akan ada pemberdayaan ekonomi pesantren yang lebih kuat lagi di Kabupaten Sidoarjo. Demikian, ya, Bu, terbuka masyarakatnya akan sejahtera. Itulah yang kemudian menjadi tagline moto dari OPOP Jawa Timur. Bapak Ibu, saya minta satu saja, suaranya yang kenceng. Walaupun di depan saya ada 10.000 penonton, saya ingin suaranya kenceng sekali. Kalau saya bilang OPOP, Bapak Ibu yang hadir di depan saya, tangannya dikepalkan, kemudian bilang pesantren berdaya masyarakat sejahtera. Bisa, Gie? Siap. Bisa, Gie, Bapak Ibu? Minta keikhlasannya demi Jawa.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk mengisi sebuah perbincangan tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pondok pesantren. Sebagaimana kita tahu bahwa gubernur kita Ibu Khofifah Indar Parawansa memiliki sebuah program prioritas dalam rangka memberdayakan pesantren demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Dan itu wujudnya adalah OPOP One Pesantren One Product. Hari ini saya berkesempatan untuk mensiarkan kembali apa itu OPOP, bagaimana OPOP dan manfaatnya OPOP bagi masyarakat yang berkunjung di gelaran KUKM Expo tahun 2022. Mudah-mudahan dengan acara ini masyarakat bisa semakin terbuka wacananya bahwa Jawa Timur punya program OPOP, dan OPOP ini bukan hanya untuk pesantren tetapi juga untuk masyarakat luas, karena kemanfaatan dari adanya program OPOP tentu tidak hanya bisa dirasakan oleh pesantren. Pesantren di era sekarang memiliki tiga fungsi. Ada fungsi pendidikan agama, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Mana mungkin pesantren bisa memberdayakan masyarakat kalau pesantrennya sendiri belum berdaya. Oleh karena itu, Ibunda Khofifah Indar Parawansa menginisiasi sebuah program yang disebut One Pesantren, One Product sebagai daya ungkit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, insya Allah, dengan adanya program OPOP ini, pesantren akan berdaya dan masyarakat akan. Saya bersyukur sekali kemarin Jawa Timur diumumkan menjadi pemenang dalam gelaran kompetisi inovasi pelayanan publik 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pan-RB. Tentu ini akan menjadi sebuah rasa syukur yang akan disampaikan sendiri oleh beliau, oleh Ibunda kita, Ibu Gubernur kita, yang menjadi sebuah prestasi yang membanggakan. Tentu menjadi spirit baru bagi insan pesantren dimanapun berada, khususnya Jawa Timur, untuk mewujudkan kemandirian ekonomi di pondok pesantren. Baik, terima kasih Gus.